Mari kita jalan-jalan pergi pekan. Kita jumpa kawan-kawan hati riang. Jom kawan-kawan, kita jalan. Hah? Mengapa? Tidak boleh jalan-jalan. Oh tidak. Makcik Kia kuat berlari, berlari di atas sebatang titik. Nurhani sebatri syarat diberi. Sekolah Siraban tetap di hati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Norma? Eh bukan, Makcik Norma jual sate itu. Itu jiran saya. Norma baru rakyat Malaysia kawan-kawan. Norma baru? 22.3 juta di seluruh dunia? Ya, di seluruh dunia. Corona, corona di mana-mana. Corona, corona di sini sana. Corona, corona sangat bahaya. Bahaya. Coba kawan-kawan bayangkan, dalam sekelip mata sahaja ramai yang telah terkorban akibat wabak penyakit ini. Jika kawan-kawan nak tahu lagi, virus ini merebak dengan pantas tanpa kita sedar. Apa? Tanpa kita sedar? Ya kawan-kawan, virus ini boleh berjangkit dari individu ke individu yang lain melalui titisan, pernafasan, ataupun sentuhan. Bagaimana kita hendak mencegah dan menghentikan virus ini? Sabar. Bawa berenang kawan-kawan. Di mana ada jalan, di situ ada kemahuan. Apa? Pelitup muka? Pakailah pelitup muka ini supaya kita selamat daripada COVID-19. Jika kawan-kawan nak tahu, inilah norma baru yang kita patut amalkan demi kebaikan dan keselamatan bersama. Ha, ini penting ya kawan-kawan. Di mana-mana juga, saringan kesehatan pasti akan dilakukan di pintu masuk utama. Suhu badan melebihi 37.5 darjah Celsius atau mempunyai gejala amat berbahaya. Kawan-kawan perlu segera ke hospital atau klinik yang berhampiran untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Kita tidak mengetahui siapa antara kita adalah pembawa virus yang bahaya itu. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sekiranya kita tidak mengamalkan SOP yang betul, kita mungkin dengan mudah akan dijangkiti oleh COVID-19. Kawan-kawan tahu apa itu SOP? SOP ialah prosedur operasi standar. Selain itu, kita juga tidak boleh mengadakan aktiviti yang melibatkan perhimpunan dan sentiasa melakukan pembersihan pada permukaan yang kerap disentuh dengan cecair pembasmi kuman. Yang paling penting, kita perlu kerap gosok tangan kiri dan kanan, tangan kiri dan kanan, sampailah bersih. Gosok tangan kiri dan kanan, guna sabun dan air 20 saat. Coba kawan-kawan bayangkan, sebelum ini kita bebas. Kesana, kesini, kesana, kesini. Tetapi, itu yang dulu ya kawan-kawan. Dunia yang dulu bukanlah yang sekarang. Virus yang kuat kita hampuskan tenang. Fikir dahulu sebelum melakukan sesuatu. Elakkan 3S. Sesak, sempit, sembang dekat. Kawan-kawan perlu ingat, jangan sesekali bersesak-sesak atau rapat dengan orang yang ada di sekeliling kita. Bahaya tu. Ingat ya kawan-kawan, 1 meter. Selamat.
Selain itu, hindari diri daripada berada di tempat sempit dan tertutup. Jangan bersembang dekat-dekat, takut virus menanti tiba. Orang ramai disarankan agar tidak lagi bersalam dan berpelukan. Tidak bersalam? Jadi, bagaimana untuk menunjukkan tanda hormat kepada orang lain? Terutamanya, orang yang lebih tua daripada kita. Bagaimana ya, kawan-kawan? Begini, kita hanya perlu letak tangan di dada sebagai tanda bersalaman. Cinta dan sayang tetap tersemat di hati kita. Sebelum saya mengakhiri cerita saya, pada kali ini saya menyeru kepada kawan-kawan agar di sini virus, di sana virus, di mana-mana pun ada virus. Di sana virus, di sini virus, di mana-mana pun ada virus. Jaga jarak kita, duduk 1 meter, pakai topeng muka, cuci tangan. Jaga jarak kita, duduk 1 meter, pakai topeng muka, cuci tangan. Kita teguh, kita menang. Kita masih belum menang lagi. Kawan-kawan, bersama-sama kita menjadi barisan hadapan yang paling utama dan menjadi benteng kukuh dalam usaha membantu menghentikan penularan wabak penyakit ini dengan mengamalkan norma baru kehidupan. Sekian, terima kasih. #kitajagakita.